Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel ini. Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi zodiak kamu. Kali ini untuk energi kapan momen bahagia akan datang dalam kehidupan kamu. Sagittarius, ini tidak akan cocok untuk semua Sagittarius, jadi kamu juga harus tonton bacaan zodiak Moon, Rising, Ascendant kamu. Dan ini bacaan sangat-sangat general umum. Kapan saja ketika kamu menonton video ini bisa saja berlaku. Sagittarius, kapan momen terindah dalam kehidupan kamu? Kita lihat ya. Kapan momen terindah datang dalam kehidupan kamu, Sagittarius? Sagittarius, Sagittarius, kapan momen terindah dalam kehidupan kamu datang? Oke, kita lihat. Dapatnya dua kartu. Saya belum lihat ya. Yang ini, yang atas. Seven, tujuh. Determining the circumstance. Seven days, seven weeks. Tujuh hari atau tujuh minggu. Dengan ketentuan berlaku. Seperti undian ya. Oke, Sagittarius. Momen bahagia, momen terindah dalam kehidupan kamu bisa kamu dapatkan dalam tujuh hari ke depan atau tujuh minggu ke depan. Dengan ketentuan dan keadaan yang terjadi. Oke, kita lihat apa maksud kartu ini. Apa yang terjadi dalam momen terindah Sagittarius di 7 hari ke depan atau 7 bulan ke depan? Oke. Kartu pertama ada Seven of Pentacles. Wow. Three of Pentacles. Kemudian Ace of Wands. Ada Seven of Pentacles. Death. Wow. Saya ambil kartu bottom of the deck ini tadi. Nine of Swords. Ten of Cups. Outcome-nya positif, bukan? Knight of Wands. Di bottom of the deck ada Ace of Wands. Sagittarius. Situasi kamu sebelum menuju 7 days, 7 weeks ini adalah kamu saat ini sedang mencoba untuk menjalin banyak koneksi dengan orang-orang ya, memperluas sosial kamu, menjalin pertemanan atau berdamai dengan orang-orang yang kemarin itu mungkin konflik dengan kamu. Dengan Knight of Wands, kamu ingin berteman, kamu ingin berpetualang juga di sini. Dengan Nine of Pentacles, kamu ngerasa sudah cukup. Untuk modal petualangan kamu, untuk modal kepercayaan diri kamu. Okay. Tetapi ada komunikasi yang masih terhambat dengan seseorang atau dengan situasi masa sebelumnya. Okay. Ada Ace of Wands juga dan Seven of Pentacles. Sebentar ya, saya pahamin. Saya lihat di sini kamu sedang menunggu kesempatan untuk berkomunikasi dengan seseorang. Menunggu momen yang tidak disengaja. Itu tidak mungkin, Sagittarius. Kamu menunggu keajaiban. Ya, mungkin suatu saat saya bisa ketemu dengan dia secara tidak terduga. Di sana saya bisa ngomong. Itu udah kamu rencanakan, tapi kamu nggak pengen ambil taking action ya, untuk ngomong atau bertemu dengan dia. Jadi kamu kebanyakan nunggu di sini. Sampai pada akhirnya kamu bosan sendiri dengan situasi ini.
dan kamu dicekam rasa cemas, stres, dan kekhawatiran. Okay. Saya lihat kamu saat ini sudah mencapai titik paling terbaik dalam kehidupan kamu yang tidak pernah kamu capai, Sagittarius. Dan ini sudah menjadi momen terindah dalam kehidupan kamu ketika kamu sudah bisa mencapai titik yang kamu rasakan saat ini. Okay? Dengan Seven of Cups juga. Justru yang kamu takutkan saya lihat di sini adalah transformation. Kamu takut semua kebahagiaan kamu di sini diambil lagi. Atau kamu takut sesuatu paling buruk yang pernah kamu lewati di masa lalu ini terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Sehingga merusak momen terindah dalam kehidupan kamu ini. Oke. Ten of Cups ya. Ada sebagian kamu Sagittarius akan menikah. Itu adalah momen terindah dalam kehidupan kamu. Pernikahan, keluarga yang bahagia. Dan cita-cita kamu terwujud. Mungkin ada kaitannya dengan keluarga, anak, atau ya orang-orang yang kamu perjuangkan ya. Ada Age of Wands ya. Akan ada kabar atau informasi yang datang ke kamu. Dan di sini juga kamu punya impian traveling ya. Keluar negeri nih saya lihat dengan Age of Wands. Okay. Tetapi bersama dengan seseorang. Seseorang yang enjoy kamu ajak dalam perjalanan. Okay. Bisa ini teman, bisa ini soulmate kamu ya, atau pasangan kamu. Intinya memang kamu pengen traveling ke luar negeri bersama dengan teman seperjalanan kamu yang asyik untuk kamu ajak jalan. Nah, Sagittarius, kamu saat ini kan sudah berada di titik momen paling indah dalam kehidupan kamu. Hanya saja memang ada yang kurang saya lihat. Seseorang yang tidak ada melengkapi kebahagiaan kamu saat ini. Nah, seseorang itu kamu harapkan, tapi kamu tidak berani atau tidak mau berkomunikasi dengan dia atau memulai ngomong ke dia atau menemui dia. Okay? Kamu mau dia yang mengharap untuk berteman dengan kamu lagi atau mendekati kamu lagi, berkomunikasi dengan kamu lagi. Dan memang ada momen terburuk yang pernah kamu lewati bersama dengan dia dan kamu ngerasa sudah berubah, banyak berubah. Diri kamu yang dulu dengan sekarang itu jauh banyak berubah. Khususnya dari sisi finansial, kestabilan, dan juga pekerjaan dan bisnis kamu di sini ya. Jadi kamu udah ngerasa kamu bukan yang dulu lagi. Satu sisi kamu ngerasa apakah perlu kamu balik lagi ke masa yang lalu. Dengan menjadi diri kamu yang dulu. Sementara diri kamu yang dulu itulah yang paling kamu takutkan. Kamu takut diri kamu kembali seperti dulu lagi. Atau kamu takut situasi masa lalu yang paling buruk ini terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Okay. Nah, ketika kamu saat ini berada di momen terindah kehidupan kamu, saya lihat kamu penuh dengan kecemasan, ada rasa takut. Takut diambil, takut hilang. Ya. Ingat Sagittarius, apapun yang kamu capai saat ini, semuanya adalah titipan. Walaupun yang kamu capai saat ini nikmati, ya, maka itu kamu harus mengerti bahwa segala anugerah yang ada dalam kehidupan kamu memang untuk kamu nikmati. Walaupun kamu berusaha bekerja keras untuk mendapatkan hasil, kemudian kamu perjuangkan orang-orang untuk berhasil, belum tentu takdirnya seperti itu. Belum tentu takdirnya sesuai dengan keinginan kamu. Gak perlu cemaskan sesuatu yang belum terjadi, ya, dan tidak perlu cemaskan sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang terjadi itu sudah kamu lewati. Gimana kamu bisa sampai titik ini seberhasil ini kalau tanpa dari masa lalu yang sudah kamu lewati itu. Okay? Artinya masa lalu yang buruk di dalam kehidupan kamu mendukung kesuksesan kamu saat ini. Jadi gak perlu takut itu datang lagi. Okay? Sagittarius, ada Ten of Cups ya. Kamu berada di titik momen terindah dalam kehidupan kamu saat ini. Hanya kalau ada yang kurang, ini kalau saya sampaikan, kurangnya bersyukur aja. Okay? Dengan bersyukur kamu akan bisa merasakan benar-benar indah situasi kamu saat ini. Pesan untuk Sagittarius. Self-forgiveness. See? Maafkan diri kamu, Sagittarius. Ampuni diri kamu. Lepaskan rasa bersalah lama. Ya.
Dan ingatlah bahwa kamu adalah God's perfect child. Ya, kamu adalah manusia yang disayang oleh universe. Kamu adalah hamba sahaya yang dicintai, disayangi oleh dengan siapa kamu sujud dan tunduk. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Sagittarius, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share ya. Nantikan video selanjutnya. Bye.